semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Mochinus Motovlog. Dan seperti biasa, sebelum mulai kita intro dulu, oke? Let's go. Hari ini acara kita mau ke Quad Bar bareng Sentana. Nanti di situ kalian bisa follow juga IG-nya Rian Sentana rupanya. Dia punya CBR 150 karbu, guys. Tuh lihat motornya. Nah, kita ke sana tuh mau nge-review motor punyanya Om Riz yang Kawasaki Ninja 2,5 yang suaranya kayak motor 1000cc. Nah, jadi kita bukan mau nge-explore perjalanan sih, saya sambil nge-explore perjalanan dikit lah ke sana gitu kan. Kalian penasaran kan? Pokoknya konten terus channel Mochinus Motovlog dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan untuk kalian yang udah ngasih masukan, bang pakai sarung tangan, oke, ini udah pakai sarung tangan, oke ya. Maaf sebelumnya kalau bisa pakai sarung tangan, yang males beli soalnya kemarin hilang, jadi males beli lagi gitu. Nggak apa-apa, walaupun murah juga tapi bisa safety lah. Udah gaspol tapi ada mobil. Hey, kenceng motornya bos. Motornya kenceng. Kita ngisi bensin dulu. Dia ngisi bensin kalau aku udah full. Gila, karena kita kan di sini. Asia. Kita nunggu dulu dia isi bensin dulu, oke? Kita tunggu di depan. Masanik mah full lah, udah ada bensinnya. Oke, jangan kemana-mana, pokoknya kita langsung singkat cerita ke Kota Baru, oke? Tan punya IG, Tan? Punya IG? Apa namanya? Rian Sentana. Rian Sentana apa? Rian Sentana, N-nya 2, A-nya 2. Oh, Rian Sentana, jangan lupa follow IG dia juga, guys. Oke, kita berangkat singkat cerita langsung ada di Quad Bar aja lah. Yuk, gas. Jaketnya sama, woi. Nah, yang kayak tadi pas diobrolin di waktu riding, saya akan mereview motor yang punyanya Om Boris ya. Om Boris, anak ke Cence. Cimahi Jakrep. Nah, ini motornya Ninja 4 tak 250 karbu. Tapi suaranya bisa kayak moge 1000cc lah, bisa kayak gitu kedengeran aja. Ada kan di video sebelumnya
waktu kemarin ready ke Kota Baru adalah itu kayak gitu suaranya. Ntar lebih jelasnya juga nanti di review. Nah Om, boleh kan nggak apa-apa aku nge-review motornya? Lihat part-partnya aja dari jauh udah kayak udah sultan gitu kan. Wah, masih standaran. Udah kelihatan head-on lah. Udah kelihatan head-on. Mulai dari mana dulu nih Om? Mulai depan, belakang, samping? Coba dulu. Nah ini Om, dari body aja, ini body masih orisinil ini? Orisinilnya cuma di airbrush. Oh, orisinilnya cuma di airbrush bodinya. Dari besar ini? Besar masih bawa lori, bisa bawa lori. Dan juga masih yang biasa lah ya. Ini pakai apa sih biar? Biar biasa sih, tapi biasa cuma. Dan juga nih mau nanya kalau airbrush, habis berapa? Airbrush itu dulunya 4,5. Dulu ya 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ya. 4 juta yang lalu. Ada karbonnya? Cuma itu doang? Iya, karbon biasa. Baru nanyain repaint body airbrush harganya Rp500. Lu ke patrennya nih. Nah Om, dari stang aja dulu ini. Yang ini pakai Kitako ya. Paling murah apa gimana? Ke gas spontan pakai lanjut ke stang jepitnya stangnya pakai nuri berapa harganya 2.700 udah selesai paket sama itunya ya segitiga yang ini segitiga. Nah terus lanjut ke pengereman ya Om dari apa ini sepaket nih nggak sama sepaket sama hidrolik. Nah di sini tuh yang unik tuh apa kuplingnya pakai hidrolik nih, kalian bisa lihat dari sini. Nah ini kabelnya kayak kabel emang kabel rem ya, kabel rem ini tuh berapa 27 tuh satu set. Nah, bagian speedometer ini Om masih speedometer pakai sebenarnya pakai poso ya, ya poso. Baru harganya berapa itu? 17 itu bekas. Ini bisa dirubah warna speedometernya apa emang langsung gitu bisa dirubah? Bisa dirubah. Nah guys, ada 5 warna. Iya. 5 warna ya. Nah itu kata yang punyanya, kata Om Horis jelasinnya. Terus mana lagi ya? Nah, ini pakai voltmeter juga ya Om ya? Aksesoris. Jok juga ini udah disebut ya Om ya? Ya udah disebut. Ini udah ganti kulitnya? Kulitnya udah ganti. Biasa kalau pakai itu pakai gelsir. Masih ngasih ya, atau cuman sekarang lagi bonceng cewek ya. Bonceng cewek. Lanjut kemana lagi nih Om? Sebelah kanan nih. Oh ya, ini pakai apa ini nih? Stabilizer ya? Stabilizernya pakai KTC. Berapa nih Om? 1,3 itu teh. Udah, tapi udah PNP semua yang depannya ya? Apa ada yang coba? Udah ganti semua ya? Ganti semua. Cuma shoebaker doang yang bawaan. Terus shoebaker juga udah redam tadi tuh, udah ribbon. Terus lanjut nih, ke bagian ini Anerbon pake apa? Apa? Anerbonnya pake apa? Pake lu ya? Black Diamond kan? Oh, jangan ya. Anerbonnya pakai Black Diamond, terus ini apa variasi Om ini mah? Ini buat apa? Variasi ya, buat variasi aja gitu. Sama juga Black Diamond. Black Diamond juga. Berapa ini Om beli Black Diamond Anerbon? Black Diamond tuh bekas 1,5 juta itu. Bekas 1,5 juta. Berarti baru 1 juta ke atasannya. Ya. Nah,
Pas setengah itu dural juga bahannya. Oh, dural. Ini ke knalpot. Knalpot menggunakan apa? Project Thailand system. Full system. Berapa ini harganya? 8 juta. Enak lanjut berarti full semuanya dong. Enggak full semuanya dapat 18 lah. 1.800.000. Ya, 1.800.000. Yang juga step poncengnya udah ganti ya, udah beda ya. Sama pakai lo juga sama. Nah, guys. Apa step boncengnya udah ganti pakai new project harganya 8,5 ya Om ya. Nah ini Om, dari mesin ini masih orisinil apa udah rubahan? Sudah rubahan di 350 derajat. 350 derajat tuh apa yang bukan asis dijarin gitu. Oh, bukan asis dijarin. Terus ganti kertasnya, ganti dalamnya juga spare partnya. Seher masih ori. Klep udah rubah juga. Oh, udah rubah juga. Derajatnya itu di pokoknya di 390 derajat aja. Jadi sejajar naik ke atas. Naik ke atas ya. Namanya sedikit. Bukan sedikit bolos. Pasti itu. Ini juga pelek. Pelek masih sekolah. Pirosi itu. Oh, bawah. Pelek pakai pirosi. Berapa harganya? Berapa? Itu yang bekas. Cuma bekas doang. 2 juta. Ya lumayannya juga Om bekas juga. Terus daripada baru. Nah ini ban pakai apa Om? Ban belakang. Pakai Sitco. Sitco. Berapa harga satu ini? 255 ukurannya. Carinya berapa online 800 ya. Sok kumpulan kan ini ya? Iya. Kalau yang depan, ban? Ban pakai Corsa R46. Ban depannya guys, ini pakai Corsa R46. Ukuran? Ukuran 127, jadi ceper ya ininya ya, tapi lebar. Nah ini pengereman bawah masih bawaan. Ini bawah jadi ini yang bawah sendiri, cuma biasa doang, belum sempat melihat hasilnya. Cuman ganti di piringannya double disc. Guys, piringannya double disc. Pakai apa ini piringannya? Bestseller ya, bestseller. Berapa harganya? 8,5. Berarti 2 jadi 1,7-an lah ya. 1,7 2. Double disc pengereman double cakram ya, depan ATC juga ya. ATC ya. ATC ini hapusan ya. Oke, yang ini apa lagi Om? Paling arm belakang. Arm belakang. Oh iya nih. Ini arm belakang pakai CBR 400 ya. Guys, nah, katanya pakai CBR 400 ya, belum ada suara bukan ya sama apa namanya bracket ini sama bracketnya seset. Ini piringannya juga sama seset ya, piringan bawaan si ori berarti bawaan peleknya. Thank you.
kelihatan kan. Nah, ini jalur olinya ke sini. Jadi lebih enak mana, Om, kopling hidrolik sama kopling yang kabel biasa? Sama aja sih, kopling hidrolik. Sesuai dengan setelan, jadi agak lebih enteng. Tapi ada plus minusnya enggak gitu? Oke, kalau itu minusnya di sini. Terus yang di jadi kelistrikan baru sedianya doang sebuah oil yang kayak gitu, kipro kayak gitu masih bawaan. Berapa harga sedianya? Sedianya itu ya itu yang 2 band apa? Yang mesinnya bagian kasnya juga sama pengapian dirobah koil jadi di paralel terus karbu juga dirobah setelan itunya menjadi akhirnya ya. Belum sempurna terus apa aja udah beli masuk itu dong cari di dalam ini dalam mesinnya udah di mesin juga dalam mesinnya Nah, kelihatan nggak ya susah ya dalam tutup mesin habis ada mesin habis berapa kalau mesin dikira-kira kurang lebih 10 juta ya guys mesin 10 juta tadi ini udah ngecat airbrush sama pas setengah nah mungkin ada 1 juta amin 1 juta. Nah, buat kalian yang penasaran sama motor ini, tadi ya pindah dulu kan tadi dalam ruangan. Sekarang kita pindah dulu di luar biar gak berisik ke warga. Sebentar. Oke, Om, boleh nyalain? Ya. Om punya IG? Ya. Apa namanya, Om? Saya Ariska. Ya? Di Instagram @rriska. @rriska tar ada di cantumin di layar sama di deskripsi juga di ada. Ya pokoknya cukup sekian video kali ini review motor Ninja 2,5 karbu yang udah rubahan yang suaranya kayak Moge 1000cc. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, ya, Om. Dan jangan lupa komen dan like dan subscribe-nya ya. See you next time in the next video, okay? Bye-bye.